Anggota kumpulan K-Click, MK bakal menamatkan zaman bujang dengan wanita pilihannya, Siti Hajah Arsyid Nordin, pada Jumaat ini. Majlis pernikahan pasangan itu bakal diadakan Masjid Jamil Huda, Kampung Melayu Ampang pada jam 8 pagi. Sebelum ini tular video di media sosial memaparkan MK memimpin tangan seorang wanita sekaligus menjadi bualan ramai. Menjelaskan mengenai video itu, MK berkata dia tiada niat untuk mempamerkan aksi mesra dan insiden berpegangan tangan itu berlaku kerana mahu mengejar masa untuk menghadiri majlis jamuan Aidilfitri. Pada masa itu, kami dalam keadaan kelam kabut kerana sudah terlewat untuk menghadiri satu acara. Perkara itu, pimpin tangan, berlaku secara spontan. Lagipun, saya dikelilingi anggota keluarga. Di depan, kakak saya, manakala di sebelah adalah adik-adik saya. Kalau nak tunjuk mesra pun belum masanya lagi, katanya.